masih nyempetin diri untuk main sama ponakan gue, jalan-jalan, event itu di BKT kan, di BKT, kalau nggak di mall, pokoknya nyempetin diri jalan sama ponakan-ponakan. Oh, kalau bisa dibilang, kalau boleh jujur ya, tanya emaknya, no. Ini mohon maaf ya, kalau gue suka bercanda ya, intinya tanya aja emaknya, no. Itu bukan ponakan gue, itu udah gue anggap sebagai anak gue. Jadi kalau ibarat kata kalau nggak ada gue nggak bakal keluar dari rumah sakit. Gitu sih. Gue kalau bercanda sama kakak gue, kak ini mah anak gue kak. Lo kalau nggak ada gue nggak bakal keluar dari rumah sakit. Soalnya kakak gue nelpon, Bill ini bayarin rumah sakit. Gue bayarin anak pertama. Bill bayarin rumah sakit anak kedua bayarin. Bill ini rumah sakit anak tiga gue bayarin. Alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah rabbil alamin. Selagi gue ada rezeki, insya Allah kalau gue bisa gue bantu buat kakak-kakak gue, adik-adik gue, bahkan buat keluarga besar gue bantu. Gue sampai bercanda sama kakak gue gitu. Kak ini anak gue kak, bukan ponakan gue. Lu apaan lu? Gitu sih. Karena gue senang banget sama ponakan-ponakan gue.